Cap cip cup kalabang kuncup kuda lari kejepit pintu. Iya. Yeah. Gak guna dong cap cip cup. What's up? It's Queen. Sekarang aku lagi ada di Uniqlo yang di Senayan City Mall bersama. Jadi hari ini kita mau belanja di Uniqlo karena belanja itu adalah kebutuhan, betul? Betul sekali. Dan kalau kebanyakan belanja kan kadang merasa salah. Sekarang kan lagi mau Natal, lagi mau tahun baru. Yoi. Jadi guys, alasan yang tepat buat belanja, mari kita belanja. Markibel. Oh, by the way, kalau mau belanja ke store, jangan lupa sekarang kan masih masa pandemi. Jadi harus patuhi peraturan yang berlaku ya. Pakai masker. Paling penting pakai masker, jaga jarak. Yeah. Sering pakai hand sanitizer. Kalau bisa hand sanitizer jadiin aksesoris. Jadi part baku, of fashion. Ya. Tapi buat teman-teman kalau misalnya ada yang masih khawatir untuk pergi keluar, kalian juga harus tahu kalau Uniqlo sekarang udah bisa shop from home. Oh. Soalnya gue juga belum lama tahu kalau Uniqlo ternyata udah bisa shop from home. Selama ini gue pikir harus datang ke store langsung kan? Iya. Ternyata sekarang udah bisa. Selamat siang. Oh. Dan ternyata sekarang lagi ada holiday shopping festival. Oke, kalian bisa ngeliat yang warnanya merah-merah tuh. Sale, sale. Penawaran terbatas. Sale, 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 oh, sale. Menggoda. 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 Aku tergoda. Holiday shopping festival. 4 Desember sampai 7 Januari. Pas banget nih kalau lagi mau belanja buat tahun baruan atau buat Natal. Sampai udah lewat tahun baru juga masih bisa belanja ya. Karena bisa. Sampai tanggal 7 Januari. By the way, selain si holiday shopping festival, jadi khusus buat membernya Uniqlo, bisa dapetin beberapa promo lainnya juga. Jadi kalau kalian belum bikin member, mesti bikin dulu. Kalian tinggal download aplikasinya, terus tinggal daftar jadi member di aplikasi. Info lengkap promonya ada di website Uniqlo, nanti aku taruh linknya di description box. Atau kalian bisa juga baca infonya di aplikasi Uniqlo. Ya, gue mau lihat deh harga asli dari berapa sehingga jadi berapa gitu setelah diskon. Ini harga aslinya. Oh. Jaket parka, hybrid down, 1490, yes. Jadi 1290. Lumayan. Lumayan. 200 ribu diskonnya. Nah, dia pasti nonton gue punya YouTube deh. Karena dia layering. 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 Udah subscribe channel kita belum? Udah katanya. Udah, oke, ya. Oke. Okay, okay. Nice, okay, nice, ya. Nice. Oh, terus kalau mau cari flanel? Suka flanel. 299. Eh, mau beli flanel, mendingan pada kesini dah. Oh. Loh, ada corduroy juga di sini. Jeans, skinny ultra stretch corduroy. Dan ini diskon kan? Diskon. Berarti... Ya, ya, diskon itu. Nih, harga aslinya. Lihatnya harus pakai usaha ya. Oke. Berapa nih harga aslinya nih? Dan warnanya lumayan banyak, ada coklat muda, ada coklat tua, hitam, paling basic, hitam. Hitam atau biru sih ini? Hitam ya? Hitam. Sangat. Kayaknya gue belum ada deh corduroy warna hijau. Ini hijau apa ngomongnya ya? Hijau olive lah, olive green. Olive bukan lebih muda ya? Tahu gue sih itu olive atau green army mungkin. Kita sebut saja hijau. Hijau. Soalnya hijau kan juga warna Christmas. Yes. Ya kan? Berarti kita harus cari warna merah. Gini. Nah, flanel ya. Yeah. Ini perpaduan warna yang Christmas banget harusnya ya. Yes. Kita akan coba. Biar komplit, tambahin warna coklat sebenarnya kalau mau benar-benar warna Christmas. Soalnya kalau Christmas color tone itu hijau, merah, coklat. Coklat. Oke. Okay. Coklatnya dari mana, yuk? Batang pohon Christmas. Oh iya benar juga. Batang pohon Christmas kan coklat. Iya benar. Sama ini tau nggak? Kayak cookies gitu. Biasa kan banyak gingerbread gitu kan? Yes. Pakai yang parka atau pakai yang ini? Puffer. Cap cip cup kalabang kuncup kuda lari kejepit pintu. Ah, parka. Tapi gue lebih suka yang ini. Ini sebenarnya pakaian yang lebih cocok buat holiday sih, karena tebel-tebel tadi kan. Jadi ini lebih buat persiapan nanti kalau pandemi sudah berakhir, kita bisa holiday lagi, bisa jalan-jalan. Traveling. Tadi look yang pertama kan udah bikinnya Christmas vibes banget ya. Buat look yang kedua ini, ini juga menarik nih, pilihan warnanya banyak. Wow. Jaket bahan fleece. Fleece ini bahan yang biasanya ada di bagian dalam dari jaket yang tebel tuh, jaket tebel atau jaket yang anget. Nah, bagian dalam itu kayak gini. Termasuk kayak sherpa jacket, denim jacket yang ada bulunya tuh di bagian leher. Yes. Nah, bagian dalamnya juga seperti ini. Nah. Fleece. Ini warnanya menarik ya? Gue demen warna ini. Tapi gue lebih menarik warna ini sih, actually. Hah? Ini. Warna itu? Iya. Cap cip cup kalabang kuncup kuda lari kejepit pintu. Iya, yeah. Gak guna dong cap cup-cup. Ini kayak menarik deh, paduan warnanya. Wah, menarik sih ini. Vintage. Yes. Ini skinny kan ya, skinny ultra. Skinny sih itu. Sempurna. Ini menarik ya, bomber jacketnya
jatuhnya juga ngepas harusnya nih. Kayak nggak terlalu panjang gitu kalau dilihat. Oh, terus masuk yang diskon juga ya? 499.000. Oh iya, iya. 499.000. Menarik. Gua akan bawa satu juga ini dia. Coba ntar dibandingin. Jatuhnya bagusan yang mana? Pas lagi pakai si bomber atau pakai yang tadi fleece, fleece jacket. Saatnya kita cari topi. Waduh. Bolehlah kita coba bikin look ini kayak Pharrell Williams. Ah. Tapi tetap buat si fleece jacket kayaknya butuh topi lain deh. Warnanya satu tone sih ya. Iya. Coklat ketemu coklat artichoke lah ya. Artichoke. Vanilla bagus coy. Wow. Ingat kalau pakai lengan panjang, keluarin bagian dalamnya biar dapat aksen motif atau warna dari warna dalamannya gitu loh. Nice. Oh. Bang. Biasa kalau di channel 0 to 1 skor gue rendah nih. So sekarang skor gue 1 sampai 10. Ini channel gue sendiri loh tadi. Oke. 10 per 10 boleh lah. 10 per 10. Tapi benar sih 10 per 10. Gue emang suka kombinasi warnanya sih. Masuk udah, banget. Udah Christmas banget loh. Iya. Yeah. Gak salah ya pakai beret ya? Gak salah. Cocok ya? Fit celananya bagus sih. Fit celananya sih, pas. Tapi yang paling on point warna ini sih. Warna fleece jacket sama celananya. Pas kan? Pas warnanya. Banget ya. Kayak warna vintage gitu. Gimana? 1-10? Kali ini gue kasih 12/10. Oh, lebih bagus daripada yang pertama? Lebih bagus. Oh. Ini benar-benar bagus. Ini benar-benar bagus ya? Your chums approved. Yes. Bagaimana? Apakah Pharrell Williams? Pharrell Williams sih. Tapi gue bisa ngelihat muka lu walaupun lu pakai masker. Lu lebih suka yang tadi pasti. Sebenernya. Lu lebih suka yang kedua kan? Yang pertama 10. 10. Yang kedua 12. Yang ketiga? Kali ini gue kasih 9 deh. Wah, paling rendah? Iya. Ini personal gue sih ya. Gue kurang suka kombinasi warna jeans sama ini ya sih. Oh. Bombernya sih kurang masuk di gua. Kurang masuk. Baiklah, gua akan berusaha lebih keras lagi. Oke. Oke, kayaknya aku bakal lanjut belanja dulu. Nanti semua hasil belanjaannya bakal aku bikin mix and match-nya di next video. Setuju, Tai? Setuju. Setuju? Setuju. I'll see you on the next video.